Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Qala nadimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'matta'atuhu nasara fi nabiyihimi wahkum bima syita matkan fihi wahtakimi wansub ila datihi masyita min syarafin wansub ila qadrihi masyita min idami wa inna fadla rasulillahi laisa lahu adun fayu riba anhu natikun bifami. Bismillahirrahmanirrahim. Dak ninggalo sapa sira ma ing perkara, ma ing perkara idda'athu kang ngaku-ngaku ing ma, idda'athu kang ngaku-ngaku ing ma annasara sapa wong Nasrani. An-Nasara sapa wong Nasrani. Fi nabiyihimi ing dalem nabine Nasara. Wahkum lan ngukumana sapa sira. Ima kelawan perkara sikta kang ngresakna sapa sira madhan saking araing ngelem, madhan saking araing ngelem fihi ing dalem Kanjeng Nabi Muhammad, fihi ing dalem Kanjeng Nabi Muhammad wahtakim wahtakim lan madonono sapa sira ing musuh sira, wahtakim lan madonono sapa sira ing musuh sira. Ini tak matta'at hun nasara fi nabiyihimi, tinggalkan apa yang diakui oleh orang-orang Nasrani ya tentang nabinya. Ojo mbok tiru ya. Jangan kamu tiru, artinya tinggalkan apa yang dianggap oleh orang Nasrani tentang nabinya. Maksudnya piye, apa yang terjadi dengan orang Nasrani dengan nabinya? Wong Nasrani kuwi duwe nabi jenenge Nabi Isa. Saking oleh fanatik terhadap Nabi Isa, ya. Iku nganggep Nabi Isa itu adalah Ibnullah, anake Gusti Allah. Padahal ya karena Nabi Isa punya kelebihan. Nabi Isa itu lahir tanpa bapak. Jadi lahir tanpa bapak. Isa bin Maryam itu lahir tanpa bapak. Sehingga pada waktu itu lahir seseorang yang tanpa bapak itu dianggap sesuatu yang luar biasa. Saking luar biasanya akhirnya kebablasan oleh fanatik, oleh ngegung-ngegung Nabi Isa.
sampai akhirnya dianggap Nabi Isa itu adalah Ibnullah, anak Gusti Allah. Padahal kita tahu Allah adalah lam yalid walam yulad. Ya, Allah tidak memiliki anak dan tidak mempunyai bapak, tidak melahirkan dan juga tidak terlahirkan. Ya, jadi sampai kayak ngono. Ya. Memang fakta ya, atau waqi'iyah fakta yang terjadi, senajan Kanjeng Nabi itu oleh muji umatnya seperti pokokan, bahasanya sampai entek-entekan muji nang Kanjeng Nabi ya. Tapi tidak ada satupun sejarah umat Kanjeng Nabi yang nganggep Kanjeng Nabi itu adalah seorang Tuhan atau keturunannya Tuhan. Tidak ada dalam sejarah Islam. Mulai setelah kapundhute Kanjeng Nabi sampai sekarang tidak ada yang menganggap Kanjeng Nabi itu adalah Tuhan atau paling tidak anaknya Tuhan. Ya, tidak ada. Ini ya bukti bahwasanya memang ya, memujilah kamu, ya pujilah Kanjeng Nabi, pujilah Rasulullah setinggi langit. Ya. Tapi pasti tidak akan sampai mengatakan Rasulullah itu adalah apa saingan Tuhan, ya, tidak akan. Ya. Mulane fakum bimasyita matfan fihi, ya. Wis hukumono, wis sakarepmu oleh ngukumi, oleh memuji nang Rasulullah, setinggi apapun kamu memuji pada Rasulullah, Rasulullah tetaplah seorang hamba Allah, seorang Rasulullah. Ya. Ketika ono dalam sejarah Rasulullah itu dianggap karo umate itu adalah seorang Tuhan. Ya. Nah, ini tidak ada. Wangsub lan bangsa kena sapa sira. Wangsub lan bangsa kena sapa sira ila dzatihi maring awake utawa dzate Kanjeng Nabi ma ing perkara sita kang ngersakno sapa sira min syarafin yane kemuliaan. Sandarkanlah ya kemuliaan pada fisiknya Rasulullah setinggi-tingginya. Malah tetap Rasulullah adalah seorang hamba. Itu endingnya Rasulullah tetap seorang hamba. Senajan fisiknya Rasulullah kita junjung setinggi-tingginya, tetap ya Rasulullah adalah seorang hamba. Enggak mungkin lah kayak fisiknya Rasulullah ya, secara fisik, bentuk fisiknya saja keistimewaannya, diantaranya keistimewaannya barang siapa yang pernah menyentuh fisik Rasulullah maka jasadnya haram ya, diharamkan pada api neraka itu ya. Jadi wong sing wis tau nyentuh fisike Rasulullah itu neraka moh gitu. Haram bagi neraka untuk memakan jasad sing tau bersentuhan dengan kulitnya Rasulullah. Itu kan hebat gitu. Mulane ana dawuh man dawuh Kanjeng Nabi man sofahani dakhalal jannah wa man sofaha sofahani dakhalal jannah dan seterusnya. Barang siapa yang pernah bersalaman padaku maka dia akan masuk surga. Maksudnya api neraka tidak akan pernah mau menyentuh apa itu kulit sing tahu menyentuh Rasulullah. Nah, termasuk man sofahani wa man sofaha sofahani wa man sofaha sofaha sofahani dan seterusnya. Jadi cara ulama-ulama itu punya sanad pernah salaman gitu.
pernah salaman kiai, pernah salaman pada gurunya, gurunya pernah salaman kepada gurunya, gurunya pernah salaman kepada gurunya, sampai terus ya, sampai terus ya, sampai pada Rasulullah. Itu berarti sanatnya nyambung ya, sanatnya nyambung. Nah itu ya neraka ora radoyan ya, neraka ora ngarahwani. Iku, jadi iku secara fisik Rasulullah ya dijamin dan dikatakan sebaik-baiknya fisik, sebaik-baiknya surah, sebaik-baiknya bentuk adalah Rasulullah ya. Dan wong-wong sing pernah bersentuhan langsung kepada fisik Rasulullah maka diharamkannya api neraka. Nah, ini walaupun seperti itu oleh memuji, dan memang bukan hanya sekedar pujian, ini tenanan ya, tenanan dalam arti orang kok sekedar muji-muji gak, tapi memang bener dawe Kanjeng Nabi seperti itu ya. Kok sing tahu fisik apa itu bersentuhan langsung itu api neraka tidak akan mau ya. Dawe Kanjeng Nabi di mahadisi lupa saya. Jadi wansub ila dhati masyita min syarafin ya. Nisbatkanlah dhatnya Rasul itu terserah ya, kemuliaan yang bagaimanapun engkau sandarkan, kamu letakkan, kamu semayamkan kepada Rasulullah. Wansub ila qadrihi, wansub lan bangsa nasab siro ila qadri maring dhati Kanjeng Nabi ma ing perkara syikta kang ngersakno sapa siro cita kang ngersano sapa sira min idamin bayane keagungan ya. Kemudian tentang derajate Rasul ya, wis letakkan setinggi-tingginya ya, tapi tetap ingat bahwa Rasulullah adalah abdullah, hambane Gusti Allah. Makanya tidak akan mungkin terjadi apa ta'asub sing berlebihan, gulul sing berlebihan sing mengakibatkan kaya dene wong Nasrani kepada nabinya. Fa inna fadla rasulillahi multamisun. Fa inna fadla rasulillahi laisa lahu qadrun. Laisa lahu haddun fayu riba anhu natikun bifami. Fa inna fadla rasulillahi krono setune keagungane utawa keutamaane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa iku ora ana apa fadlu rasul laisa iku ora ana lahu iku kete fadlu rasul apa haddun apa batasan ya. Karena keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada batasan ya. Tidak ada batasan terhadap atau untuk keutamaan Rasulullah. Akhirnya fayu riba mongko sebabe mertelaken anu sang khat sapa natikun sapa wong kang ngucapaken bifamin kelawan cangkem atau kelawan lambe ya. Sehingga banyak sekali untaian-untaian tentang pujian pada Rasul ya, macam-macam sekali ya, termasuk burdah itu merupakan madh terhadap Rasul. Ono maneh apa itu jenenge barzanji, ono maneh apa itu tiba, ono maneh maulid habsyi, itu semuanya adalah dalam rangka madh ya, memuji pada Rasulullah. Sampai dikatakan bahwasanya apa itu nang nadeban wi ya anta sakinuhu ya il baiti anta sakinuhu ya masih ngeling enggak sing anta sakinuhu di dalam rumah ya yang kamu ya yang kamu wahai Rasul penghuni gitu.
walaupun tidak ada apa lilin, tidak ada penerang, tapi cukuplah jenengan itu sebagai penerang. Jadi Rasulullah di ketika gelap gulita kayaknya penerang itu kita mencorong lah ini, ya, kita mencorong. Sehingga pernah diriwayatkan satu ketika Aisyah dalu-dalu apa dondong, itu dondong, mari dondong, ternyata apa itu jenenge apa itu jenenge dome blok gelap pak ketok gitu, tunak tunung gula idom dome gitu. Agar Rasul datang, lain apa kok tunak tunung gula gula idom di Kanjeng Nabi marek ketok wadang, jadi ketinggal akhirnya apa itu jarumnya kelihatan ya. Nah, itu ya dalam rangka memuji ya kan. Mak hakikatnya memang seperti itu. Rasulullah nur faqon nur ya kan. Rasulullah itu adalah cahaya di atas cahaya. Makanya cahaya yang apa? Cahaya lampu, cahaya matahari, cahaya bulan itu kalah karo cahayane Rasulullah. Mulane Rasulullah itu sosok atau orang yang tidak punya bayangan. Jadi bayangan wong dia itu cahaya kok ya. Beliau adalah cahaya. Lah, ana cahaya, ana bayangan kok krana dia kesentoran cahaya ya toh. Dia kesentoran atau tersinari cahaya. Lah Rasulullah itu senyentori kok ya. Dia itu adalah cahaya. Makanya orang enak atau itu Rasulullah itu orang yang tidak mempunyai atau tidak memiliki cahaya. Mane dalam manakib mana apa sirah-sirah dikatakan basyarun lakal basyar. Manusia itu Rasulullah adalah manusia tapi tidak seperti manusia. Di antaranya mau orang duwe cah, orang duwe dayang dayang. Nek mumrahe wong mesti duwe pas. Duwe ayang-ayang ya. Nek kesentoran lah Kanjeng Nabi ku cahaya ya. Cahaya matahari kalah karo cahayane Kanjeng Nabi. Bulan kalah ya. Apa meneh kita ya cahayane awake dhewe.